Ada batu meluncur besar sekali. Selamat pagi kawan. Kembali saya memvisualkan Merapi pagi ini ya. Ada guguran kecil ini setelah saya mengaktifkan kamera. Batunya turun. Oh, lumayan cukup besar ya. Karena terdengar suara gemuruh. Nah, luncurannya kita bisa lihat ini. Ini pukul 6.20 ya kawan. Gemuruhnya kita masih bisa dengar dari sini. Untuk gemburnya terus-terusan ini, kita bisa dengar terus-terusan. Di posisi pemantauan pagi ini masih seperti biasanya, yaitu di Kampung Quran ya, Kali Tengah Kidul, tepatnya di selatan Gapura, Dusun Kali Tengah Kidul ya. Ini saya di depannya Kopi Deplok Merapi. Jadi liukan yang cukup kencang ini pukul 7.27 ya. Dan guguran mengarah yang paling besar ini ke barat daya. Nah, itu. Ini dia gugurannya. Biasanya yang tengah juga ikut. Karena seluruh gunungnya bergetar ya puncaknya. Caranya enggak henti-henti ini. Masih terus panjang ini berarti gugurannya yang ke barat ini. Kalau ke barat harus lihat dari Tunggularum ya. Soalnya dari Kaliurang pun tidak akan terlihat luncurannya ya, secara jelas ya. Harus dari Tunggularum. Pas. Ubah tengah tenang-tenang saja ini. Ada guguran kecil ya, tapi nah, terjadi luncuran di kubu tengah ya. Nah, ini batunya menggelinding, menggelinding turun. Luncuran kecil ya, ini sudah sampai bawah. Luncuran kecil dari kubah lava bagian atas ini. Terjadi setelah guguran yang mengarah ke barat daya tadi ya, pukul 7.30.
Wah, gede ini, Mas. Nah, ini ada getaran ya, ada guguran yang cukup besar ini. Nah, mengarah ke barat. Sudah abunya ini sudah naik. Nah, itu. Tidak terlihat dari sini. Nanti sore kalau cerah kita ke Tunggularum lagi. Nah, ini yang mengarah ke Boyong ini. Wah, ada batu meluncur ya. Ada batu meluncur besar sekali. Ini mengarah ke Boyong batu. Masuk ke Ceruk. Saya ajak kawan-kawan untuk melihat lagi batu yang tadi. Batu ini besar sekali loh kawan. Bisa melompat-lompat seperti ini ya. Ngetril ini sampai melompat 3 kali ya. Tidak terlihat nih. Nah, itu cukup besar ini. Asapnya itu sangat sangat pekat juga. Sangat pekat sekali. Guguran ini terjadi pukul 8 lebih 13 menit. Cukup besar, ada batu yang menggelinding. Untuk yang di tengah tenang-tenang saja ini, belum ada pergerakan. Pukul 9.30 ini kita sudah tidak bisa melihat Merapi ya. Nih. Merapi sudah tertutup oleh awan yang cukup tebal dari arah timur ya. Tertiup angin ke barat ini. Oke, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Pokoknya selalu doakan agar Merapi aman, terkendali, dan adem ayem. Selalu memberi rezeki bagi para penduduk yang ada di sekitar Merapi ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Rahayu, salam sehat selalu.